Rabbi an yahdurun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan rasa bersyukurnya kita yang teramat sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan kurnia, nikmat dan rahmat yang diberikan, yang membuatkan kita alhamdulillah masih terus mengecap nikmat iman dan Islam, dan kita masih terus diberi keupayaan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan ini dalam usaha kita mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih teman-teman jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah di atas kesediaan dan kelapangan waktu untuk bersama-sama kita berkumpul di alam maya ini untuk kita terus insya-Allah dijangkakan akan mengkhatamkan surah Al-Qari'ah. Kali ini adalah bahagian yang keempat daripada surah berkenaan. Jadi sebelum saya share slide ini dan kita sambung, saya marilah mengajak semua kita dahulukan dengan umil kitab surah Al-Fatihah insya-Allah. Al-Fatihah. Ya, kena. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin share screen insyaAllah. Cik Zarida, boleh ini ada slide ni? Ada Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dimaklumkan tadi, insyaAllah kita cuba khatamkan, walaupun di hadapan saya ini ada beberapa belas slide untuk kita sambung membicarakan dan menghayati surah Al-Qari'ah ini insya-Allah. Yang mana pada pertemuan yang lepas, walhamdulillah dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam penghayatan kita pada ayat 6 dan 7, iaitu inilah kesudahan daripada peristiwa kiamat bila berlakunya manusia ini seperti kalkatu yang terbang berkeliaran tak tentu arah, dan begitulah juga gunung ganang yang dileburkan dan dihembuskan seumpama dihembuskan apa yang dikatakan bulu yang berterbangan. Okay.
Eh, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke ayat 6 dan 7 ni, iaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala ataupun mudah-mudahan kita tergolong dalam golongannya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah. Setelah berlaku demikian, maka manusia akan diberi tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka ia berada dalam kehidupan yang radiyah, yang senang, lenang. Yang dia redai, yang ia suka, yang ia senangi. Dan telah pun kita bahaskan tentang ayat 6 ini tidak dijelaskan tentang amal baik ataupun amal buruk, tetapi gambaran secara umum pada ayat-ayat, tiga ayat berikutnya yang menampakkan bahawa ringan timbangan akan menjurus kepada makna orang-orang yang diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mana yang pada minggu yang lepas saya ada sebelum kelas kita, saya ada send satu pantun dui bahasa yang mana kita perhatikan dalam bahasa Arab, umpamanya ayat 6 kalau kita jangkau, kita saya nak elaborate sikit. Saya rasa ada yang tak di mute kan. Okey. Dalam kita sedia maklum bahasa Arab. Bila kita menjangkau mempelajari bahasa Arab tentang kaedah-kaedah peraturan-peraturan bahasa, ada yang di sana dinamakan ilmu saraf, kaedah-kaedah saraf. Kaedah-kaedah saraf sebagaimana yang kita maklumi, ia perbahaskan sesuatu perkataan, suatu kalimah. Bagaimana pecahan dia? Mengampunkan, diampunkan, mohon pengampunan, itu semua susun bahasa, kalimat-kalimat, bilangan huruf dan sebagainya yang berbeza-beza. Itu kaedah saraf. Kaedah selepas itu pula, bagaimana sesuatu perkataan diletakkan, disusun hingga menjadi satu ayat. Itu dikatakan kaedah nahu. Tapi kadang-kadang kaedah nahu ini tidak keluar ataupun terkeluar daripada kebiasaannya. Ini dikarenakan tuntutan makna dan maksud yang dikehendaki. Umpamanya lah, just contoh aja. Apabila saya mengatakan, saya nak mensifat orang-orang Arab biasanya, menyifatkan orang yang berani seumpama singa. Jadi kebiasaannya singa diguna pakai untuk orang yang berani. Orang yang cantik, kalau perempuan rupawan, kalau lelaki handsome burger. Orang Arab menggunakannya perkataan badar. Badar asal maknanya adalah bulan purnama. Jadi apabila saya mengatakan Ali kal Asad, Ali seumpama singa, orang tahu ini susun bahasa biasa. Ali seumpama singa. Zaid seumpama bulan purnama. Orang tahu. Yang saya maksudkan, Ali ini orang yang berani, Zaid ini adalah orang yang lawa. Maka bila mana saya kalau mengatakan telah datang singa, jaa asadun, kalau ikut kaedah biasa, orang tahu yang datang tu singa. So elok-elok cepatlah buat preparation untuk larikan diri ke apa ke, takut dia ngap kita. Tapi apabila saya nak mengatakan yang datang itu sebenarnya bukan singa, umpamanya yang datang itu seorang naik motor
Saya tahu yang naik, yang menunggang motor tu Ali. Dan Ali ni orang yang berani. Berani. Termasuk berani naik motor. Berani mati. Berani naik motor tak ada lesen dan sebagainya. Jadi Ali ni orang yang berani. Bila mana saya nampak Ali tu datang dengan motornya, saya mengatakan, Ja'a Asad, telah datang singa. Seekor singa. So, samalah juga bila mana di hadapan kita ada beberapa biji durian, contoh saja. Lalu bila dikatakan, ini durian kiriman daripada Badar. Yang dimaksudkan adalah dari bulan purnama. Takkan bulan boleh mengirim durian. Cukup bulan kirim durian adalah. Tapi kalau bulan purnama nak kirim durian, mana boleh? Jadi saya maksudkan yang Badar bulan purnama ni adalah Zaid. Orang yang lawa. Jadi maksudnya adalah kita menggunakan sesuatu perkataan di luar daripada maksudnya yang asal. Maka begitulah ayat yang ke-6. Bila Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, yang disifatkan, yang digambarkan oleh Allah dalam ayat yang ke-6 mahupun وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ nanti. Iaitu yang berat timbangannya sebenarnya bukan timbangan. Tapi yang berat itu adalah amalannya. Tapi digunakan perkataan timbangan kepada makna, kepada maksud amal. Ini yang saya nak maksudkan adalah di sini saja menunjukkan keindahannya balaghatul Quran. Itu yang dikatakan ilmu balaghah. Iaitu keindahan bahasa puisi Al-Quran. Kalau tepatlah penggunaan istilah saya ni. Jadi sekaligus di sisi orang-orang Arab, lebih-lebih lagi kalau kita tinjau surah Al-Qari'ah ini turunnya di Makkah, yang mana orang-orang Makkah ni khususnya dan orang-orang Arab secara umumnya begitu concern dengan keindahan bahasa Arab mereka. Mereka begitu mencintai keindahan bahasa itu. Dan jadi ini kalau kita lihat pada ayat ke-6 saja, Al-Quran menggunakan kaedah ataupun cara susun bahasa yang unik, yang puitis untuk menarik perhatian orang-orang yang mendengarnya. Itu yang menyebabkan antara lain mereka ni yang mahu menolak dakwah Nabi, mereka menuduh Muhammad ni sebagai penyair. Sebab penyair ni adalah orang-orang yang berupaya menggunakan bahasa yang macam tadilah. Singa tu dimaksudkan dengan orang berani, Badar dimaksudkan dengan orang lawa dan sebagainya. Jadi bila mana dikatakan timbangan ini berat, maknanya bukan timbang tu berat. Kalau timbang tu berat, timbang nak ditimbang dengan apa? Kita timbang si timbang tu sendirilah. Dia punya apa? Dia punya scale tu lah. Tapi yang ditimbang itu adalah isi dia. Amalnya. Namun, kesudahannya kita ingin lihat perbahasan selanjutnya. Bagaimana amal menjadikan timbangan itu berat? Macam yang kita selongkar pada minggu yang lalu mahupun dalam surah yang sebelum ini pun, bila mana sesuatu amalan itu kita buat bukan hanya setakat amalan itu dibuat, tapi dibuat dengan bijak. Di sinilah kalau kita perhatikan beberapa yang ingin diringkaskan. Poin ini pun tak silap pernah diperkongsikan dalam surah yang lain.
Pertama, amalkan dengan ikhlas. Kita khawatir amalan yang kita buat tanpa ikhlas. Dan ikhlas ni pun kita sedia maklum. Hanya Allah yang menilainya. Hanya Allah yang menilainya. Jadi, ia pasti akan menjadikan timbangan itu berat berbanding dengan orang buat sesuatu tapi buatnya secara terpaksa, buatnya dengan tujuan-tujuan tertentu dan sebagainya. Buat ibadah mengikut cara yang disunatkan, dapat pahala amal dan dapat pahala sunat. Buat-buat juga. Tapi bila mana kita buat, ikut sunnah. Kita puasa. Bila tiba waktu buka, makanlah apa saja yang dihidangkan kepada kita. Lontong ke, kita makan. Mi goreng pun, kita makan. Tapi bila mana kita mendahulukan dengan 3 biji kurma dan susu, itu disunatkan. Jadi dapat pahala apa yang kita buat, dapat pahala yang disunatkan. Perbanyakkan amal-amal fadilat di samping tidak meninggalkan amal-amal yang lain. Amal-amal fadilat. Dan ini kita nak tahu, amal fadilat ini bukan fatwa yang dikeluarkan ataupun kata-kata ataupun pendapat oleh seseorang, tapi ia perlu diujahkan dengan ujah yang konkret daripada sama ada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi mahupun asar para sahabat dan sebagainya. Utamakan amal yang membawa faedah yang banyak seperti amal yang boleh turut dilakukan oleh orang ramai. Kita buat man sanna sunnatan hasanah falahu wizruha falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ini ada hadis kan? Barang siapa yang memulakan satu pekerjaan yang baik lalu perkara itu diikuti oleh orang selepasnya, maka orang yang buat selepas itu akan dapat pahala, dan dia yang memulakan amalan tersebut, dia juga mendapat pahala daripada orang yang melakukannya. Itulah. Kalau kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masih dalam beberapa senarai amal menjadikan timbangan itu berat. 2 kalimah kata Nabi yang ringan dan mudah disebut tapi berat di dalam neraca timbangan amal, di samping disukai oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Dan inilah hadisnya, iaitu riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, iaitu ucapan Subhanallahi wa bihamdih Subhanallahil Azim. Maha suci Allah, dengan pujian-pujian baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. 2 kalimah yang ringan di lisan, mudah disebut, tapi di sisi Allah adalah neraca timbangan amal itu begitu berat. Memperbanyakkan Subhanallahi wa bihamdih Subhanallahil Azim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa seorang laki-laki duduk di hadapan Rasulullah lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa orang hamba yang berdusta." Dia ni orang kaya, ada beberapa hamba, dan hamba-hamba ini berdusta, mengkhianati dan melakukan maksiat kepadaku. Maksud maksiat ini adalah mengingkari perintahku. Aku suruh buat, dia tak buat. Yang aku tak suruh buat pula, itu yang dia buat. Lalu aku memukul dan memaki mereka, kata sahabat ini. Maka bagaimana kedudukan aku dari mereka? Yalah, sebab dia tuan, majikan. Orang ini, hamba-hambanya ni pula tak ikut perintah. Jadi dia pukul lah. Dia maki lah. Jadi bagaimana bila dia dah sedar benda ni, tanya kepada Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, semuanya dihisab sesuai
pengkhianatan, kemaksiatan, dan kedustaan mereka kepadamu. Tetap mereka mengkhianatimu, mereka tidak ikut perintahmu, dan mereka berdusta kepadamu. Itu hukuman ataupun hisab itu atas mereka. Jika hukumanmu kepada mereka yang engkau pukul dia, yang engkau maki dia, setanding dengan kesalahan mereka, maka hal itu saling mencukupi. Equal. Maknanya, dia mengkhianatimu, engkau pukul dia. Dan pukulanmu ini sesuai dengan pengkhianatan dia. Dia tak lebih, kamu yang pukul dia pun tak lebih. Menghukum dia pun tak lebih. Tidak mengenaimu dan mengenai mereka. Equal lah. Jika hukumanmu lebih ringan dibanding dengan kesalahan mereka, maka hal itu adalah anugerah bagimu. Maknanya dia buat salah, umpamanya salah dia tu 10 bakul. Engkau pukul dia. Engkau pukul dia, pukulanmu ini, hukumanmu ini kepadamu hanya kadar umpamanya 7 bakul. Dia buat kesalahan 10 bakul. Jadi ada lebih tak? Maka itu yang dikatakan anugerah bagimu. Tapi jika hukumanmu lebih berat, jika dibandingkan dengan kesalahan mereka, maka engkau akan dibalas. Dia buat kesalahan 10 bakul. Yang engkau pukul dia sampai dekat 30 bakul lah misal. Umpamanya kan. Maka dengan yang demikian, maka hukumanmu, apa kata orang tu, kau akan dibalas. Maka lelaki ini menangis. Yang kita lihat ni sahabat, mereka bila mana menyedari ketelanjuran mereka, kesilapan mereka, mereka menyesal. Mereka, beliau menangis, lelaki itu menangis di hadapan Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang lebih baik bagiku daripada melepaskan mereka. Sesungguhnya aku bersaksi bahawa mereka seluruhnya merdeka. Sebab aku takut mereka tak dapat mentaatiku. Dan aku pula tak dapat kontrol diri aku bila mana kalau dah marah, aku tabok mereka, aku pukul mereka, aku hukum mereka lebih daripada sepatutnya. Maka lebih baik aku lepaskanlah. Aku merdekakan mereka." Hadis riwayat Imam Ahmad bersumber daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Inilah tadi kalau kita perhatikan poin di mana menjadikan sesuatu amal itu berat dalam timbangan, iaitu berdasarkan kepada sedikit atau banyaknya manfaat ataupun faedah. Dia sama ada amal itu berfaedah ataupun tidak berfaedah. Kita cakap ni memberikan faedah ataupun tidak. Walaupun setakat perbualan biasa. Walaupun, "Babe, apa khabar babe?" Walaupun tanya khabar, umpamanya. Tapi kalau ianya berfaedah, sebagai tahiyah, ucapan yang menyenangkan dan sebagainya. "Wah, hari ini nampaknya handsome burger. Apa, baju bunga-bunga nampak," umpamanya lah. So, kata-kata ini kalau macam tu tadilah, ikhlas, tidak mengandungi apa-apa, tujuan, angkat-angkat ni pasal nak minta belanja ke apa ke, tak ada tujuan-tujuan macam tu. Ia sesuatu dalam apa yang boleh dikategorikan sebagai berfaedah. Dan faedah tu sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk diri sendiri dan manusia lain. Dan sudah barang tentu untuk diri sendiri, dengan untuk diri sendiri dan manusia lain, sudah barang tentu untuk diri sendiri dan manusia lain lebih bermanfaat, lebih memberatkan timbangan. Begitulah juga tidak berfaedah. Dia boleh merugikan diri sendiri, bahkan ia boleh membahayakan diri mahupun orang lain, especially orang lain. Jadi inilah kategori amal berdasarkan kepada sesuatu faedah, manfaat ataupun tidaknya.
Persoalan mizan. Mizan mufrad, eh? Singular. Fa amma man saqulat mawazinu. Perkataan mawazin jamak mizan. Plural bagi perkataan mizan. Kepentingan beriman dengan al-mizan, neraca ni, timbangan ni akan mendorong seseorang rajin dan beristiqamah melakukan amal soleh. Akidah dan syakhsiah, perwatakan ataupun karakter kita akan menjadi mantap dan ini akan meyakinkan kita tentang keadilan Allah. Allah boleh saja nak menghukum tanpa perlu adanya hisab, perlu adanya mizan, perlu adanya mahkamah Allah. Tapi kerana Allah ini Tuhan yang maha adil, Allah nak menunjukkan keadilannya hatta sampai ke alam akhirat sekalipun. Maka diadakan mizan ini. Diadakan mahkamah Allah ini. Minggu lepas, yang belum terjawab antaranya adalah apa yang ditimbang. So kita kembali kepada persoalan apa yang ditimbang ni lah. InsyaAllah akan kita lihat selepas ini huraian-huraiannya. Hadis bisaqah. Yang dimaksudkan bisaqah adalah lembaran-lembaran yang berisi catatan amal yang ditimbang. Jadi pertama, kepada persoalan apa yang ditimbang, iaitu lembaran-lembaran yang berisi catatan amal. Kedua, jasad seseorang itu sendiri turut akan ditimbang. Hadis betis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan hadis Abu Hurairah tentang lelaki gemuk dan berlemak. Jadi kedua hadis ini menjadi hujah bagi pendapat yang menyatakan jasad seseorang itu juga akan turut ditimbang. Jadi tengoklah nanti. Kalau perlu kita menambahkan berat badan ataupun nak mengurangkannya, tengoklah kepada maksud hadis ini nanti, insyaAllah. Dari Abdullah, kita pergi kepada bisaqah dulu. Lembaran-lembaran yang berisi catatan amal. Ini hujahnya, dalilnya. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an berkata, Rasulullah telah bersabda, akan dipanggil salah seorang lelaki dari umat ini. Bila disebut salah seorang, dia direct translation. Maknanya setiap orang. Setiap orang. Dari umat ini pada hari kiamat di khalayak ramai. Kemudian dibukakan baginya 99 lembaran catatan amal. Ini yang dimaksudkan 99. Kita sedia maklum, teman-teman yang dirahmati Allah yang saya muliakan. Terkadang dalam penggunaan bahasa Arab, bila disebut bilangan, dan ini telah kita bahaskan waktu kita mengambil surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, 1000 bulan. Di sini Nabi sebutkan 99 lembaran catatan amal. Terkadang ia bukan secara spesifik, maknanya mesti 99. 1000 bulan, mesti 1000 bulan, maknanya 84 tahun lebih. Tak. Dia sebagai menunjukkan bilangan yang banyak. Sebab bagi orang-orang Arab, penggunaan biasa, 3 saja dah dikira banyak. Kebiasaan penggunaannya 3 tu lebih daripada 3, mereka akan gunakan 7. Kemudian 10. Kemudian mereka akan menggunakan 33. Kemudian 40. Kemudian 99. Dan kemudian 100. Dan lepas itu 1000. Ini adalah penggunaan-penggunaan biasa sebagai menunjukkan banyak, begitu banyak, sangat banyak, terlalu banyak, betul punya banyak dan sebagainya. Itu istilah Melayu kita lah. Jadi bila disebutkan 99 lembaran catatan amal, tak semestinya 99.
seorang tu hidup selepas dia akil baligh, berapa hari saja dia meninggal. Amalan dia tak banyak. Sama ada yang baik ataupun yang tak baik. Mungkin tak cukup 99. Nah, itu mungkin akan ada argument lah daripada seseorang kan. Maka 99 lembaran catatan amal tu yang dimaksudkan adalah ia sebagai menunjukkan banyaknya. Kalau kita lihat, setiap lembaran panjangnya sejauh mata memandang. Maknanya tu satu saja ini sebagai menunjukkan banyak betul. Bila nak habis eh? Bila nak habis catatan amal ni? Kalau dulu mungkinlah kita ni kadang-kadang tak dapat imagine eh? Bagaimana satu catatan lembaran ini yang satu saja setiap lembaran tu sejauh mata memandang. Kalau kena 99, kalau kena 999 dan sebagainya. Jadi bila nak game eh, bila nak habis? Ini baru satu orang. Masa nak akan ditimbang amalannya tu sekali datang aja berapa ramai? Orang waktu nak election saja, bila queue panjang, merungut macam mana kita nak social distancing dan sebagainya. Keluar macam-macam. Kak Facebook lah, handbook lah, mana-mana book lagi dan sebagainya. Jadi bagaimana nak ini eh, nak apa, nak selesai? Berapa lama kita nak kena tunggu giliran kita? Muslimin ini muslimat dirahmati Allah. Saya rasa kalau di zaman kita sekarang ini, zaman teknologi yang canggih macam ni, ni baru zaman kita. Teknologi zaman cucu cicit kita nanti, jika ada, lagi canggih dan sebagainya. Kita tidak menyangka dokumen yang dulunya kita nak buat, kita catit satu, 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 satu. Ulama-ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menulis sendiri dan ramai seumpama beliau hadis-hadis yang beliau hafal. Imam An-Nawawi rahimahullah memulakan penulisan kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Yang panjangnya buku tu, salah tengok kita ingatkan kitab tafsir ke apa, padahal dia kitab fikih. Imam Nawawi. Dan beliau belum sempat menghabiskan perbahasan buku tersebut sehingga wafatnya, ajalnya datang lebih dahulu. Al-Imam Al-Fadhil yang diminta oleh pejuang Islam untuk mencatatkan sejarah agar tidak dilupakan, apabila Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ingin mencatatkan pencapaian umat muslimin dalam membebaskan Al-Masjidil Aqsa, ia mencatatkan sampai Salahuddin Al-Ayyubi belum apa wafat sekalipun, catatan yang beliau buat belum habis. Tapi sekarang ni kita nak mencatatkan setakat copy and paste. Begitu mudah. Begitu mudah. Kita perhatikan eh, dengan teknologi sekarang ni, ini belum lagi teknologi akan datang. Malah apa yang kita ucapkan, yang kita cakap, kata-kata yang saya cakap, kata-kata yang saya cakap, K-A-T-A, K-A-T-A, Y-A-N-G, saya cakap, S-A-Y-A, cakap, C-A-K-A-P dan sebagainya, kita dalam waktu yang sama kita utarakan,
dia dah boleh tertulis sekarang ni. Kan? Kita sudah maklum adanya apps ataupun program yang berbuat demikian. Jadi kita perhatikanlah. Tidak mustahil buku catatan amal kita ini dapat dibacakan. Apa malaikat tak canggih ke dalam penggunaan teknologi, manusia saja ke? Tak mungkin. So kemudian Allah bertanya kepadanya, kepada lelaki ini, setiap orang, apakah kamu mengingkari sedikit pun apa yang ada padanya? Laki-laki tadi menjawab, tidak ya Rab. Lalu Allah bertanya, apakah para pencatatku, iaitu para malaikat yang sentiasa mengawasi, menzalimimu? Dia menjawab, tidak. Kemudian Allah mengatakan, apakah kamu memiliki alasan? Apakah kamu memiliki kebaikan? Orang tadi merasa malu dengan dan mengatakan, tidak. Allah berkata, bahkan kamu memiliki kebaikan di sisi kami dan tidak ada kezaliman untukmu pada hari ini. Kemudian dikeluarkan untuknya sebuah bisaqah. Itulah warkah yang tertulis di dalamnya, padanya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, iaitu dua kalimah syahadah. Laki-laki tadi bertanya, ya Rab, apa ertinya bisaqah ini dibandingkan dengan lembaran-lembaran ini? Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Lalu lembaran-lembaran catatan amal tersebut diletakkan pada neraca dan bisaqah pada neraca satunya. Maka terangkatlah, yakni lebih ringan, neraca yang berisi lembaran-lembaran tersebut, dan turunlah, yakni lebih berat, neraca berisi bisaqah. Iaitu kalimat tauhid itu saja cukup berat. Berkata Muhammad bin Yahya, salah seorang ulama, bisaqah adalah kertas. Penduduk Mesir menamakan kertas dengan bisaqah. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Sebentar ya, sebentar. Okey, maaf, kita sambung insya-Allah. Ini tentang dalil berkenaan dengan bisaqah. Yang ditimbang adalah lembaran di samping catatan amal, dan bisaqah yang mengandungi kalimat tauhid itu di neraca satu lagi. Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada satu hari menuju ke suatu lembah. Ini berkenaan dengan jasad. Jasad seseorang turut akan ditimbang. Maka Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an memanjat pohon memetik siwak yang masih basah, iaitu ingin diberikan kepada Nabi. Lalu angin bertiup menerpa sehingga pakaian Abdullah bin Mas'ud tersingkap. Yalah, jubahnya itu tersingkap. Maka para sahabat radhiyallahu anhum melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud sehingga mereka tertawa. Macam halus sangatlah. Macam batang buluh ke apa ke. Betis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah yang kamu tertawakan? Mereka menjawab, ya Nabi Allah, kami tertawa dikarenakan kecilnya betis dia. Betis Abdullah bin Mas'ud ini. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh keduanya lebih berat dalam al-mizan daripada gunung Uhud. Lebih berat ya. Abdullah bin Mas'ud, kita sedia maklum, salah seorang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan
orang-orang yang baru masuk Islam untuk pelajari Al-Quran daripada empat orang ini. So salah seorang di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW sendiri pun pernah meminta daripada Abdullah bin Mas'ud untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada baginda. Dan beliau bertanya, patutkah aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah kata, bacalah sebab aku ingin mendengar daripada selain daripada aku. Inilah Abdullah bin Mas'ud. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang lain dari Abu Hurairah. Yang tadi kita katakan tentang jasad seseorang itu ada dua. Satu betis, kisah betis Abdullah bin Mas'ud. Dan satu lagi kisah laki-laki yang gemuk berlemak. Kan? Maka Abu Hurairah menyatakan, sungguh akan didatangkan pada hari kiamat seorang lelaki yang gemuk, penuh dengan lemak, tetapi tidaklah seberat satu sayap nyamuk dalam timbangan al-mizan di sisi Allah. Maknanya badannya begitu berat. Mungkin tak tahulah berapa ratus kilogram ke apa ke. Ini maksa orang kata apa, pepatah Melayu, urat dawai tulang besi ke apa ke. Ha, umpamanya. Dia makan semua apa yang patut dimakan. Dia cuma tolak batu dengan kayu je. Maka orang seperti ini tidaklah seberat satu sayap nyamuk pun. Iaitu sayap nyamuk. Contoh maknanya yang paling ringan. Di dalam timbangan di sisi Allah. Kemudian Nabi pun bersabda, bacalah kamu. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Surah Al-Kahfi 105. Maksudnya, sehingga kami tidak menimbang amalan mereka pada hari kiamat. So, ini hujah yang membuktikan tubuh badan manusia juga turut ditimbang. Yuk kita pergi kepada kelompok yang terakhir. Tentang orang-orang sebaliknya. Ayat 8 hingga ayat 11. Wa amma man khaffat mawazinuh. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya. Macam kita sebutkan tadi bila kita katakan ayat 6 dan ayat 8. Penggunaan bahasa balaghah Al-Quran ini cukup indah sekali. Bahasa puisi Al-Quran ni. Maka barang siapa orang yang ringan timbangan amal baiknya. Fa'ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia hawiyah itu. Ma hiya tu. Apa dia. Hawiyah itu. Narun hamiyah. Hawiyah itu ialah api yang panas membakar. Bagaimana amal menjadikan timbangan itu ringan? Ini persoalan sebaliknya yang tadi. Bagaimana amal menjadikan timbangan itu berat? Yang ini ringan. Yang berat tadi ikhlas semata-mata kerana Allah, kan, buat ikut apa, ikut yang disunatkan, dapat pahala amal, dapat pahala sunat dan seterusnya lah. So, yang pertama sekali bertentangan yang dengan yang tersebut dahulu. Maknanya buat sesuatu tidak ikhlas. Buat-buat juga. Ini bukan kes tak buat. Tapi buat tanpa ikhlas. Contohnya, bertentangan. Yang kedua, buruk budi pekerti. Kita lihat indahnya agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, di mana amal yang kita buat
banyak terkait dengan bukan sekadar amalan itu benda itu kita buat apa yang kita buat, tapi termasuk dari amalan yang kita buat itu how kita buat. Baru-baru ini saya kurang pasti kalau ada yang juga menerima adanya komen seorang ustaz ke seorang kiai, iaitu mengkomen tentang hukum mendirikan solat dengan menutup mulut, iaitu memakai mask, M-A-S-K. Apa kalau istilah Malaysia pakai topeng mulut, kalau Indonesia masker, kalau kita di sini pelitup. Memanglah ada larangan Nabi, tapi kalau kita lihat larangan Nabi pun perlu difahami daripada sudut maksud apa yang diucapkan oleh Nabi, bukan just petik hadis begitu saja. Pula dalam suasana-suasana tertentu. Jadi buruk budi pekerti ni dia banyak terkait dengan how to, macam mana kita nak buat sesuatu amal tu. Ada cara-caranya. Bukan solat, nak mendirikan solat perlukan berwuduk. Berwuduk, namanya berwuduk, mesti menggunakan air. Memanglah fikih air itu adalah air yang dikatakan air yang air mutlak, dari jenis air mutlak, yang mana air itu mestilah suci lagi menyucikan. So air Coca-Cola semua tak boleh digunakan untuk berwuduk. Lepas wuduk nak minum, sebelum wuduk nak minum, sukatilah. Tapi tak boleh Coca-Cola tu digunakan untuk berwuduk, walaupun dia bersih. Itu dari sudut hukum. Tapi walaupun air itu suci menyucikan, air mutlak, bila kita nak berwuduk, penggunaan air yang minima juga dituntut. So ini budi pekerti. Banyak terkait dengan budi pekerti. Macam Nabi pernah ingatkan, jangan membazir air kan, walaupun kita berwuduk daripada ma'in jariyah, walaupun daripada air sungai yang mengalir, airnya mengalir, tapi tetap menggunakan penggunaan air itu secara minima. So ini terkait dengan budi pekerti. In asqala shay'in fi mizanil 'abdi yawmal qiyamah khuluqun hasan wa innallaha yabghadul fahishal badhi. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling berat yang akan diletakkan dalam timbangan amalan seseorang hamba pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang keji dan jelek ucapannya. Jadi ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak bersyukur, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan. Ini Nabi sendiri memberi keterangan, walhamdulillah tamlaul mizan, iaitu bersuci itu setengah daripada iman. Walhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Baitu alhamdulillah, ramai orang yang suka berzikir dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Menang loteri pun alhamdulillah. Dia menang loteri, dia alhamdulillah. Dia curi barang, tak kena tangkap,
Alhamdulillah. Baguslah tu. InsyaAllah. Berlaku zalim terhadap ayat-ayat Allah. Seperti mana firman Allah. Wal waznu yawma izinil haqq. Faman saqulat mawazinuh. Faulaika humul muflihun. Dan timbangan amal pada hari itu benar. Maka sesiapa yang berat timbangan amalnya, iaitu yang baik, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Wa man khaffat mawazinuh, dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dengan sebab mereka berlaku zalim terhadap ayat-ayat kami. So ini surah Al-A'raf ayat 8 dan 9. Kita boleh merujuknya, iaitu orang yang berlaku zalim terhadap ayat-ayat Allah. Maksud berlaku zalim terhadap ayat-ayat Allah ni, termasuklah kalau tanda-tanda kebesaran Allah, nikmat Allah, penggunaannya, penggunaan nikmat Allah ini secara tidak wajar. Secara tidak wajar. Dan seumpamanya lah. Apakah orang-orang kafir akan ditimbang amalannya juga? Apakah ayat-ayat tadi baik tentang amalan mahupun tentang tubuh badan? Orang-orang kafir ni dah tentu tempat mereka di dalam neraka. Nak timbang ke tak nak timbang? Kalau nak timbang pun macam buang kara saja. Sebab akhirnya masuk neraka apa? Orang yang beriman, dia solat. Tapi dalam pada tu, dia juga suka berbohong. Jadi mungkin bohongnya lebih berat berbanding dengan solat yang dia dirikan. So nerakalah. Ataupun solatnya tu lebih baik, lebih banyak, lebih berat berbanding dengan kebohongan dia. Maka syurgalah. Tapi kalau orang kafir ni, orang kafir, perlu ke ditimbang amalannya? Sebab kesudahannya ia akan tetap dicampakkan ke dalam narun hamiyah. Ada dua pendapat. Pertama, ia akan ditimbang. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ghashiyah yang telah pun kita laluinya, ayat 25 dan 26, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Mereka di sini adalah orang-orang kafir, sebab berdasarkan kepada ayat-ayat 2-3 ayat sebelumnya, thumma inna alaina hisabahum, selain dari itu sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amal mereka. Inna alaina hisabahum, jadi ke atas kami tanggungjawab kami akan menghitung mereka. So, ayat 26. Jadi kembali kepada persoalan, apakah orang kafir akan ditimbang amalannya juga? Ya, akan ditimbang berdasarkan ayat ni. Dan ada beberapa ayat yang similar dengan ni. Cuma kita ambil satu ajalah. Yang kedua, tak akan ditimbang. Pendapat yang kedua, berdasarkan ayat daripada surah Ali Imran ayat 77 mahupun beberapa ayat yang lain, mahupun adanya hadis, innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat. Wala yukallimuhum, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka.
wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan tidak akan memandang mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Walahum azabun alim, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. So ni orang-orang kafir lah. Dan ayat 77 surah Ali Imran ini, kalau kita refer kepada ayat-ayat yang sebelumnya, ia terkisah daripada kaitannya dengan orang-orang yang ingkar dari kalangan Bani Israel. Jadi kalaulah Allah itu, kata orang tu apa, tidak berkata kepada mereka, tak nak tengok mereka pun, dan mereka ini pula tidak apa, tidak akan membersihkan mereka daripada dosa-dosa mereka. Maknanya langsunglah tak layan mereka dan tak perlu amalan mereka ini ditimbang. So ini pendapat yang kedua. Dari dua pendapat ini, mana satu kita nak pilih? Ditimbang atau tak ditimbang? Sukati. Dua-dua dalam lingkungan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini bab akidah. Ini bab akidah. Jadi, namun ramai para ulama kita dari kalangan Imam yang empat dan orang-orang ulama salaf lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Ia akan ditimbang. Sebab dasarnya adalah Mahkamah Allah yang adil. Mahkamah Allah yang adil ni kepada siapa saja. Kalaulah di dunia ni, orang yang berbuat baik, bila dia usaha, dia dapat. Dia tak usaha, dia tak dapat. Orang yang tak beriman, tak berbuat baik, dia usaha pun dia dapat, dia tak usaha pun dia tak dapat. Adil. Adil. Orang yang beriman, dia sakit, dia makan ubat, dia sihat. Orang yang tak beriman, dia sakit, dia makan ubat, dia sakit juga. Tak. Tetap dia makan ubat, dia sihat. Ini adil. Kalau Allah dah bersikap adil di atas muka bumi ini, hidup di dunia ini, takkanlah Allah tidak bersikap adil di akhirat nanti. Jadi bila orang-orang, setiap orang ni ditimbang amalannya, ini termasuklah orang-orang yang ingkar. So akhirnya fa ummuhu hawiyah, perkataan ibunya hawiyah, ibunya hawiyah, makna tempat kembalinya adalah hawiyah. Perkataan hawiyah ini kita gerun sikit, sebab saya pasti di kalangan kita di sini, kalau disebut perkataan hawa, hawa ni apa? Hawa ni angin. Maknanya kosong begitu saja. Benda macam ada vacuum lah. Lopong. Lopong. Jadi bila fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah, Allah memberikan gambaran kalau masuk saja kat dalamnya, terus hilang. Masuk saja, terus hilang. Saya ingat lagi masa zaman anak-anak saya kecil-kecil. Yalah, sekarang semua masing-masing dah besar panjang. Biasa sekali-sekali lah, sekali-sekali. Kalau pergi pasar malam ke apa ke, kan biasa kat pasar malam tu ada jual apa? Apa dia panggil eh? Gula-gula yang warna pink ke apa ke? Eh, besar nampak. Bila makan, letak kat mulut, isap sikit, hilang.
Itulah budak-budak ni sebut gula isap-isap hilang, dia bilang. Okeylah, abah dia pun sebangsa dengan mereka, tak tahu apa namanya, abah dia pun haakan ajalah. Okey. Hawiyah macam itulah. Maknanya masuk aja hilang. Jadi gambaran yang Allah berikan lebih awal sebelum Allah menjelaskan narun hamiyah tu, fa ummuhu hawiyah. Allah dah menjelaskan sifat function nar ini. Tapi bukan maknanya hilang tu lepas tu dah habis, tak ada cerita. Tak. Tetap akan di return backkan semula, dikembalikan semula. Ini kalau kita ambil daripada sudut bahasa lah perkataan hawiyah itu. Inilah wa ma adraka ma hiya, Allah jelaskan narun hamiyah. Hawiyah itu adalah api yang panas membakar. Hamiyah. Hamiyah adalah api yang panas membakar. Tak dinamakan api kalau tak panas. Itu dah tentu. Tapi panas yang membakar seperti mana yang tergambar dalam perkataan hamiyah. Maknanya kepanasannya tu keterlaluan. Dia lebih panas dari ramad. Ramad ini yang datang daripada perkataannya Ramadan, bulan Ramadan. Ramad ini asalnya bara api. Bara api yang cukup memanas. Itu ramad. Dan sebab itu bulan Ramadan kalau panas sesuailah dengan nama dia. Tapi itu bara api, bara. Yang ini hamiyah, api itu sendiri. Api yang kerana kepanasan dia boleh menyebabkan periuk jadi panas. So, periuk bukan hamiyah. Kepanasan api itu boleh menyebabkan dapur panas. Dapur bukan hamiyah. Lauk yang dimasak panas. Lauk bukan hamiyah. Si tukang masak pun jadi panas sampai menyirap darah-darah. Tukang masak tu pun bukan hamiyah. Api tu hamiyah. Jadi sebagai menggambarkan ia punca kepanasan itu. Jadi amat menggerunkan sekali. Sebab itulah masuk je habis. Dalam firman Allah surah Al-Hijr ayat 44, Allah menggambarkan panasnya neraka Allah ini, laha sab'atu abwab. Ia neraka itu mempunyai 7 pintu. Macam dah kita katakan, 7 pintu. Harus ia ada 70. Harus ia ada 700. Sebagai nak menggambarkan banyak. Sab'atu abwab. 7 pintu. Likulli babim minhum juz'um maqsum. Bagi tiap-tiap sebuah pintu itu ada bahagian yang tertentu dari mereka yang kafir itu. Macam dah kita katakan, jamaah yang saya hormati sekalian. Orang yang tak solat, dengan dia tak solat pula penipu. Dengan dia tak solat di samping penipu, dia juga merupakan peminum arak. Tak adil kalau Allah masukkan mereka pintu yang sama. Tak adil. So, orang yang macam ni cuma tersakat tak solat, masuk pintu sebelah east agaknya. Yang tak solat, samping itu penipu, masuk bahagian pintu north agaknya. Jadi, sab'atu abwab. Dan likulli babin minhum, setiap pintu itu, sebuah pintu itu
juz'um maqsum. Ada bahagian yang tertentu dari mereka. Iaitu likulli babin juz'um maqsumun minhum. Nah, kalau kita ikut susunan bahasa, tapi minhum tu didahulukan, iaitu bagi orang-orang kafir inilah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah, api kamu, yakni api dunia, hanyalah 1/70 dari api neraka Jahannam. Maka para sahabat berkata, 1/70 itu sudah cukup ya Rasulullah. Api yang punya panas ni kat dunia hanya 1/70. Baginda Nabi bersabda, neraka Jahannam itu dilipatkan darinya 69 kali. Semuanya seperti panasnya api dunia. Maknanya kita bayangkanlah. Kita kata orang itu timeskanlah, kita kalikanlah 69 kali. Maknanya bukan setakat kalau kita nak try, kita cocok api tu panas betul kat besi ke apa, kita cocok kat tangan kita sampai 69 kali cocok, bukan. Api tu sendiri panasnya, tahap kepanasannya tak tahulah macam mana eh. Nak apa? Nak ukurnya macam mana? Termometer apa yang nak digunakan? Wallahu a'lam bissawab. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah menyarankan, jika kamu selesai dari mendirikan solat maghrib, maka berdoalah. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, hindarkanlah aku dari api neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Muslim bin Al-Haris At-Tamim. Inilah doa yang Nabi ajarkan, especially selepas solat maghrib. Allahumma ajirni. Ya, cuma ialah alim-alim ulama kita bila nak baca ramai-ramai, ditukarkanlah Allahumma ajirna minan nar. Bila nak berkesudahan, mereka tambah Allahumma ajirna minan nari salimin. Itu terpulanglah. Tapi kalau ikut lafaz hadis, Allahumma ajirni minan nar, berapa kali nak baca, sukat berapa kali, tak kisahlah. Iaitu ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So inilah, semoga Allah menjauhkan kita dari azab neraka-Nya. Allahumma amin. Terima kasih teman-teman jamaah. Dengan yang demikian, kita walhamdulillah selesai daripada daripada surah Al-Qari'ah ini insya-Allah. Jadi kita masih ada beberapa minit, saya persilakanlah kalau ada yang ingin. Ini apa ni? Oh, cotton candy. Gula tadi. Wah. Hajar Zaitun dia memang minat gula ni. Dia ingat nama dia. Cotton candy. Itu yang dipanggil. Yang saya kata isap-isap hilang tu. Wallahu'alam bisawab. Kita persilakanlah bagi teman-teman kalau ada input ataupun pertanyaan ke apa ke. Dipersilakan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohd Ahmad, silakan. Harap maaf saya terlambat masuk tadi. Saya ada kerja sikit tadi. Terima kasih.
Ya, itu aja Faruk. Silakan, insyaAllah. Pelajaran daripada surah ini boleh ringkaskan, Ustaz. Okay. Good request, insyaAllah. Sebelum tu, ada yang lain, insyaAllah? Soalan ke apakah? Kataan Faham, Faham, ada satu lagi kata penata bahasa maksudnya teman, teman rapat. Betul tak? Sama ini anda? Puan Hajah Latifah, eh? Ya, ini apa tadi perkataan fa'umuhu maksudnya? Ya, tak, Hami. Ha? Hami pun apa nasihat tadi? Saya tak dapat tangkap apa perkataannya tu. Hami apa itu? Ha? Hami, ya? Fa'umuhu, Hami. Oh. Itu Hamim. Itu Hamim. Kalau itu Hamim bermakna adanya huruf mim lagi. Kalau kita lihat hama ni adalah sesuatu yang bersikap perlindungan. Daripadanya datang perkataan himayah. Perlindungan dan sebagainya. Jadi, itu lain. Hamma tu. Kalau yang nak dimaksudkan tu adalah perkataan narun hamiyah tu, perkataan terakhir tu. Hamiyah itu beza dengan teman tu. Teman hamim. Itu hamim. Ijanya? Hamim ada ha, mim, ya, mim. Ada mim lagi satu di belakangnya. Okay. Itu lain perkataan dia. Betul tak? Dua-dua? Apa dia? Hamim, dua apa? Kata dasar ni. Hamim yang maksud teman tu. Hamim. Ha mim mim. Kalau dicari daripada apa daripada kamus. Ha mim mim. Yang ini ha mim ya. Hamim ya. Ustaz. Ustaz. Ya, ya itu saya. Ini berkenaan dengan akhlak lah Ustaz. Bagaimana kita nak mengatasi pencerahan untuk akhlak ni? Mengatasi apa? Pencerahan untuk akhlak. Akhlak, okey. Ya. Sebab banyak kita tengok dalam surah-surah semua, akhlak ni memainkan satu peranan yang paling penting sekali. Dalam hidup kita lah. Betul. Dan ramai juga orang-orang kita tewas dari segi akhlak ni. Walaupun kadangkala, maaf cakap, orang tu tinggi ilmunya. Tapi sampai satu batasan tu, mereka tak dapat kawal akhlak dengan segitu baik. Jadi bagaimana untuk kita mengatasi segala itu? Kita secara ringkas dan umum lah, in general, kita sedia maklum manusia ada, kalau kita balik kepada apa yang pernah kita bahaskan hatta di minggu yang lalu pun, bila kita menukil minggu lepas ataupun minggu sebelumnya, kita menukil ayat-ayat daripada surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita sedia maklum dalam rajah yang berapa kali pernah diperkongsikan bahawa manusia ini ada dibekalkan hati, ada dibekalkan hati yang memainkan peranan perasaan, ada akal dan ada nafsu. Jadi memang kadang-kadang dalam soal akhlak ini, kalau kita perhatikan, ia adalah pengawalan akal, di mana akal itu diletakkan di tempatnya. Maknanya, dalam suasana kita disakiti, kita bila dimarahi, kita berhak marah balik. Tapi kalau sekiranya kita dapat, kemarahan kita itu
kita balas balik walaupun itu hak kita. Tetapi kita pendamkannya buat masa itu, ini daripada segi pertimbangan akal, dan kita meluahkannya pada masa yang lebih sesuai. Maka itu adalah akhlak. Itu adalah akhlak. Saya membaca sejarah contoh je lah, ya, contoh je, kita share je lah. Contoh, bila mana orang-orang Islam yang pulang ke Syam zaman Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, pulang ke Syam dari menunaikan haji, lelaki-lelaki mereka ditangkap. Jemaah haji ni, rombongan jemaah haji ni, wanita-wanita mereka, maaf cakap, diperkosa oleh tentera salib. Dan ia dilakukan oleh sekelompok tentera salib di bawah pimpinan salah seorang panglima tentera dia lah. Okey. Dengan raja dia turut melindungi orang-orang Islam yang susah di daerah Al-Quds ataupun daerah Masjid Al-Aqsa ni, melindungi orang-orang Islam yang ialah yang susah, yang miskin dan sebagainya. Diberikan bantuan. Bila Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Baitul Maqdis, ia menunjukkan akhlak yang cukup tinggi. Ia buat benda yang sama kepada apa yang pernah dibuat. Maknanya orang-orang Nasrani yang yang susah tidak dikenakan apa-apa jizyah. Malah mereka dibantu untuk memulakan kehidupan mereka yang baru di luar kawasan Baitul Maqdis. Sebaliknya, tertangkapnya pemimpin tentera yang membunuh dan memperkosa jemaah haji muslimin yang menunaikan haji itu, ia dibunuh. So ini akhlak. Kalau kita lihat contoh, meletakkan sesuatu di menerusi pertimbangan akal. Yang wajar dibuat begitu, buat begitulah. Kau maki aku, memang aku berhak maki kau balik. Tapi wajarkah aku berbuat demikian? Sebab akhirnya bila kau maki aku, aku maki kau balik. Ini contoh, contoh je. Kau maki aku, aku maki kau balik. Settle ke? Bagi kita secara peribadi, aku dapat kepuasan. Sebab kau maki aku, aku maki kau balik. Kau kenakan aku, aku kenakan kau balik. Dia bukan setakat kena, tapi kau kenakan. Kena. Ada tajwid dia sikit kat situ. Jadi, betul. Tetapi apakah faedah dan keuntungannya? Itu tadi kalau kita balik kepada pertimbangan berfaedah atau tidak. Kategori amal ni. Jadi kesimpulannya, akhlak ini dia banyak terkait kalau kita lihat dalam apa kehidupan kita sebagai khalifah Allah. Interaksi kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini akhlak. Di mana bukan hanya sekadar
kita tuntut hak kita saja, tapi dalam waktu yang sama, apakah ianya sesuai dan bermanfaat? Ini in general lah. In general. Macam Salahuddin Al-Ayubi tadi ni, ia bertemu dengan orang itu saja, dia pancung leher dia. Sebab kita melakukan penindasan ke atas jemaah haji yang tak buat apa-apa kesalahan padamu. Dan orang ini dia keep track. Dah banyak rombongan-rombongan kafilah yang di apa di dibunuh dan sebagainya. Jadi ini in secara umumlah, wallahu alam tuan-tuan jemaah. Apakah terjawab apa yang okey, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Dia banyak terkait dengan hubungan ya. Yeah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama saja. Kalau ada yang jemaah yang ingin menambah input yang lain. Ustaz? Ya, Puan Sugia. Saya cuma nak tanya, perkataan bithaqah tu bermakna kertas. Adakah sama macam waraqah? Tak sama. Waraqah, kertas umum. Bithaqah ini daripada kalau orang-orang yang pernah di Mesir, mereka tu ada sejenis kertas yang dibuat daripada daun apa? Daun apa eh? Mungkin bertanya Haji Zaitun lah. Dia anak dia pernah belajar kat Mesir. Daun papyrus tak? Apa dia? Daun papyrus. Papyrus eh? Okey. Ha, daun tu lah lebih kurang lah. Ha, itu memang diguna pakai untuk makna bisakah. Maknanya tu jenis kertas yang dibuat daripada situlah. Okay, satu lagi permintaan saya, boleh Ustaz ejakan dalam jawi bisakah tu? Ba, sa, alif, qaf, ta, marbutah. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kalau tak ada lagi insyaAllah. Sebelum saya pergi kepada permintaan dan juga apa keprihatinan Tuan Haji Faruk kita, masya-Allah. Daun apa daripada daun apa tu yang tak ya? Kertas. Cikgu Besar, you ada nak say something ke? Baiklah, kalau tak ada insya-Allah saya pergi kepada apa yang diminta oleh Tuan Haji Faruk. Apa kesimpulan dan take away yang boleh kita ambil daripada surah Al-Qari'ah ini? Secara umumnya, kita dapati bahawa surah Al-Qari'ah seperti mana banyak surah. Sorry Ustaz, tak ada. I'm driving. Oh ya, yeah, sorry. Masya Allah. Sorry, I'm terribly sorry. Tak ada. Okay. Hati-hati di jalan raya. Okey. Apa yang disentuh oleh surah Al-Qari'ah banyak disentuh oleh surah-surah yang lain. Yang mana akhirnya kita dapati bahawa meskipun gambaran awal tentang kiamat yang pasti akan berlaku, yang berlakunya secara tiba-tiba, yang berlakunya sesuatu yang tak diingini oleh setiap yang bernama manusia, namun ia pasti akan berlaku. Namun apa yang ingin kita lihat adalah bila mana Allah berikan gambaran tentang berat timbangan dan ringan timbangan. Berat timbangan, ringan timbangan adalah disebabkan amalan baik dan amalan yang tak baik. Dan dalam surah Al-Qari'ah secara spesifik, secara khususnya, kita lihat berat timbangan amal yang tak baik itu yang disentuh dalam lebih banyak ayat, 4 ayat, berbanding dengan 2 ayat bagi berat timbangan amal baik. Bila dilihat dari sudut bilangan ayat,
Dan cara Al-Quran itu pula bertanya, wama adraka ma hiya. Kemudian Al-Quran sendiri menjelaskan, narun hamiyah. Ia adalah suatu ibarat kata peringatan yang lebih mendalam. Bahawa mungkin menjadi satu juga pertimbangan. Kadang-kadang ini juga terkait dengan apa yang tadi di menjadi keprihatinan Tuan Haji Ahmad, dan iaitu kemungkinan dalam kita mengusahakan ataupun kita berusaha untuk memberatkan timbangan amal baik. Kita mungkin terlepas pandang, yang mana itu juga boleh menjadikan bertambah beratnya amal tak baik. Di samping maksudnya kita sedang nak buat amal baik, tapi dalam waktu yang sama kita dah buat amal yang kurang baik, yang mana akhirnya amal baik kita ini yang akan memberatkan timbangan amal, tapi kerana ianya menatijahkan kepada amal tak baik, dia akan lebih memberatkan timbangan amal tak baik. Saya ambil contoh tadilah yang tadi saya sebutkan tentang diviralkan dari seorang kiai ke apa ke, tentang hukum menutup mulut bila mendirikan solat, larangan Nabi. Tujuan kita baik, mungkin kita nak viralkan bahawa, tapi dalam pada itu kesilapan kita adalah Allahu a'lam, pasal pak kiai itu pun pakai masker juga. Sedangkan kalau kita lihat sesuatu larangan yang berbentuk umum, bila difahami dalam bentuk yang khusus dan tidak difahami secara cermat, dia akhirnya boleh mengakibatkan kepada salah faham. Nah, ini yang kita paling khawatirkan. Itu yang saya maksudkan, usaha nak buat usaha baik, tapi dalam pada usaha yang baik kita telah menimbulkan salah faham, menjurus kepada salah faham sesuatu yang tak baik, yang sebenarnya perlu dielakkan. Sebab itulah jalan yang lebih selamat adalah, pula dalam zaman teknologi, memang kadang-kadang kita nak share, kita niat kita baik, kita nak forwardkan itu dan ini kepada teman-teman dan kenalan-kenalan kita dan sebagainya. Tapi kita sedia maklum, kadang-kadang situasi-situasi seperti ini perlu dilihat dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi bila berbalik kepada surah Al-Qari'ah ini, antara takeaway itu lah kalau kita perhatikan adalah ianya peringatan tentang memberatkan ataupun meringankan timbangan amal itu akhirnya balik kepada pertimbangan neraca kita. Sebelum neraca neraca Allah ini ada di hadapan kita, neraca yang Allah dah sediakan sudah ada dalam minda dan akal kita. Itu di dunia lah. Ini yang mungkin perlu kita jadikan satu pertimbangan insyaAllah. Wallahu'alam. Mudah-mudahan sedikit terjawab daripada permintaan Tuan Haji Faruk tadi. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insyaAllah. Wa'iyakum insyaAllah. Baiklah, kalau tak ada apa-apa yang lain, insyaAllah kita akan yep. Zaitun ada pertanyaan. Pertanyaan Zaitun. Okay, go for it. Ustaz. Ya. Yeah. Okey, kenapa perkataan ummi tu digunakan? Ummi bererti ibu. Kenapa digunakan dalam ayat ni, dalam surah ni? Ada signifikan tak Ustaz? Ada maksud yang tertentu perkataan ibu tu? Kalau balik kepada tafsiran para ulama kita adalah ummi ni kan tempat kembali. Okey. Maksud tempat kembali adalah
kan kita ni daripada ibu kita kan, kita lahir kan, bapa cuma setakat daripada awal tadi dah push saja, dia suruh ibu lahirkan. Bila ibu yang dah kandung kita dah lahirkan, ibu juga menyusukan, ibu juga membelai, mengasuh kita dan sebagainya kan. Jadi akhirnya biasanya dalam banyak hal kita akan kembali kepada ibu kita lah. So ini antara yang ditafsirkan oleh para ulama lah. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya. Itu digunakan terjemahan tempat kembali, iaitu fa ummuhu hawiyah. Ini tempat kembalinya maknanya ibarat ini juga terkait dengan apa yang tadilah kesimpulan yang Tuan Haji Faruk minta, yang juga terkait dengan apa yang menjadi keprihatinan Tuan Haji Ahmad tadi, adalah ibarat kita ini menempah. Orang yang buat amal tak baik ini akan menempah tempatnya di neraka. Dia dah book. Jadi maknanya bila di neraka Allah dah, dia dah book tempatnya. Jadi tinggal kembali je lah. Ibarat macam itulah. Wallahu a'lam bissawab. Satu lagi Ustaz. Ada sebagian ulama mengatakan dalam surah banyak soal jawab. Berarti kan Allah bertanya apakah itu betul qari'ah, apakah itu adra wa ma'adra kan. So ada sebagian orang mengatakan ada juga signifikan ataupun ada juga yang kelainan dalam surah ni, iaitu ada soal jawab. Adakah dia untuk macam alertkan kita, is it an awareness ke? Apa pendapat Ustaz tentang ni? Maknanya diadakan soal jawab oleh Allah. Memang itulah, saya cuma tidak menggunakan kaedah perkataan yang samalah. Di awal-awal dulu saya menggunakan kataan malah dalam beberapa surah Allah bila bertanya, Allah berjawab dan sebagainya kan. Ia sebagai satu method, cara untuk menarik perhatian. Itu yang selalu saya guna pakailah. Okay. Kan? Agree. Okay, apa yang anu? Thank you Ustaz. Okay, welcome. Ada yang lain insyaAllah? Jika tak ada, kita terima kasih. Saya ucapkan kepada sekian yang hadir bersama maupun yang di belakang tabir dan sebagainya. Sebab saya pasti ada di antara teman-teman kita yang mungkin tidak berkesempatan pada masa ini, tapi kemudian mengikuti siaran ini bila dirakamkan. Terima kasih di atas segala sokongan yang diberikan insyaAllah. Dan akhirnya macam slide yang terakhir tadi yang kita hayatinya bersama, kita mengharapkanlah semoga kita terjauh daripada apa? Daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu pun take away yang boleh kita ambil dari surah ini pun, di mana hadis Nabi mengajarkan kepada kita setiap selesai solat maghrib, kita bacalah Allahumma ajirni minan nar, insyaAllah. Sekali lagi terima kasih di atas keperhatian semua. InsyaAllah kita bertemu kembali dalam siaran yang ataupun dalam liqa' pertemuan yang akan datang insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Walas, insyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Aku nak beli.